بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين له الحمد وله الفضل وله الثناء الحسن اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناشر الحق بالحق والهادي إلى شراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره مقداره العظيم أما بعد yang saya muliakan dan saya hormati Wabel khusus Abi Zahrul Mungkin masih di perjalanan Bapak Bupati Aceh Utara Yang juga saya hormati Jajaran pengurus DKM Masjid Jami Lanjang Garam Yang juga saya hormati Para jamaah, kaum muslimin dan muslimat yang hadir menunaikan ibadah sholat subuh berjamaah yang saya bangkakan dan saya cintai pertemuan pagi kali ini adalah dalam rangka merayakan maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian dengan membawa tema meneladani akhlak dan meningkatkan cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa tujuan kita merayakan Maulid? Tujuan kita merayakan Maulid ini pertama mengagungkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua untuk meningkatkan cinta Mengapa Rasulullah diagungkan? Rasulullah diagungkan karena memang makhluk paling agung. Kita ini akan mengagungkan beliau apabila kita tahu keagungannya. Kalau tidak tahu, ya gimana mengagungkan? Kalau tidak tahu keagungannya. Kemudian kalau sudah tahu keagungannya, maka kita akan semakin cinta kepada beliau. Shallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ini wajib diagungkan, kemudian Rasulullah juga wajib dicintai, dan cinta kepada Rasulullah harus nomor satu. Gak boleh dimadu, misalnya cintanya sama dengan orang lain gak boleh. Kalau cinta kepada yang lain, misalnya sama istri, dimadu gak apa-apa, tapi cinta pada Rasulullah gak boleh, harus nomor satu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la yu'minu ahadukum hatta aku na ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wa kamu tidak beriman sehingga aku lebih kamu cintai daripada orang tua kamu daripada anak kamu dan daripada seluruh manusia artinya apa Cinta kepada Rasulullah harus melebihi cinta kepada orang tua, melebihi cinta kepada anak dan orang yang lain. Mengapa di sini orang tua disebutkan? Orang tua ini cinta pertama manusia, gak ada orang tidak cinta pada orang tuanya. Karena cinta pada orang tua, cinta pertama juga fitrah manusia. Cinta kepada orang tua tidak bisa ditukar. Walaupun orang tuanya sudah sangat tua, tidak kuat, sudah agak jelek, ditukar dengan orang lain, tidak mau. Kawannya bilang, "Kamu pindah aja, panggil ayah sama bapak saya. Mengapa bapak saya masih ganteng?" Gak mau, mengapa? Karena ini urusan cinta, bukan urusan ganteng. Yang kedua, cinta pada anak. Cinta pada anak ini disebutkan kedua, mengapa? Cinta pada anak cinta tanpa seleksi. Suami istri, ketika istrinya hamil, pasti menginginkan anaknya lahir sangat ganteng atau sangat cantik. Orang yang senang ke majelis pengajian, begitu istrinya hamil, datang ke pasar beli foto-foto abu dan foto-foto habib yang ganteng-ganteng, lalu ditaruh di dinding di rumah, bilang sama istrinya. Kamu diam-diam lihat ya fotonya Abu dan Habib. Mengapa anak kita nanti biar ganteng seperti beliau? Dikiranya anak itu hasil fotokopi. <laughs> itu kalau yang agamis ya, kalau yang gak agamis di, di Jawa dulu. Biasanya begitu, istrinya hamil, datang ke pasar beli foto-foto artis. Ditaruh di dinding, suruh lihat biar seperti artis ingin ganteng sekali ternyata setelah lahir biasa-biasa jauh dari harapan maka bagaimana tetap jatuh cinta namanya anak dan gak bisa ditukar dengan anaknya orang yang mungkin lebih ganteng dari cintanya orang tua pada anak bangun tidur anaknya dicium kalau orang lain gak dicium orang ini cinta pada anak orang Loksumawi pergi ke Medan anaknya ditinggal jumpa anaknya orang ingat anak sendiri karena tingginya cinta pada anak tapi kalau cinta pada selain anak misalnya pada istri pergi ke banda lihat perempuan cantik kira-kira ingat apa enggak sama istrinya lupa itu nah ini cinta kepada Rasulullah harus melebihi cinta kepada siapapun nah karena cinta kepada Rasulullah ini harus melebihi kepada siapapun. Maka bagaimana? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam oleh Allah dibentuk memang sempurna dalam hal apa saja, lebih sempurna daripada siapapun. Apa saja yang ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu yang terbaik, dan apa saja yang berhubungan dengan beliau selalu diberikan yang terbaik. Mengapa? agar tidak ada alasan bagi siapapun untuk tidak mencintai beliau. Karenanya dikatakan ya, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling baik atau akmalan nas manusia yang paling sempurna. Sempurna apanya? Rasulullah itu kesempurnaannya baik dari segi Fisik dan penampilan, maupun dari segi mental dan budi pekerti, dari segi budi pekerti, akhlak Rasulullah itu akhlaknya paling tinggi. Kalau kita punya guru, punya pemimpin, akhlaknya baik sekali. Orang-orang senang pada beliau, orang-orang segan pada beliau dibandingkan akhlaknya Rasulullah tidak ada apa-apanya. Memang, akhlak paling tinggi. Dan Rasulullah ini tidak hanya dibentuk akhlaknya paling sempurna, tetapi fisik, fisik dan penampilan. Apa fisik? Ini para nabi ya, para nabi memang semuanya manusia paling sempurna fisik dan penampilan. Contoh kesempurnaan fisik para nabi. Contohnya apa? Contohnya kekuatan. Para nabi ini kekuatan fisiknya 40 kali orang biasa. Gak ada seorang nabi itu loyo datang ke perkumpulan sebentar dapat 15 menit lalu ngantuk-ngantuk gak ada para nabi ini fisiknya kuat-kuat 40 kali orang biasa itu dari segi kekuatan kemudian kesempurnaan lain dari segi fisik para nabi ini semuanya ganteng-ganteng tampan gak ada yang kalah ganteng dengan orang biasa karena para nabi ini memang akmalan nas, ajmalan nas manusia yang paling ganteng Mengapa para nabi manusia paling ganteng? Kalau kalah ganteng, nanti kalah saingan dengan umatnya. Nabi gak boleh kalah saingan. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ma ba asallahu nabiyan illa hasanal wajhi Allah tidak mengutus seorang nabi kecuali seseorang yang tampan wajahnya merdu suaranya. Para nabi ini ganteng-ganteng suaranya merdu-merdu. Wakana nabi yukum ahsanahum wajahan wa ahsanahum dan nabi yang diutus pada kalian adalah nabi yang paling tampan wajahnya paling merdu suaranya jadi memang oleh Allah dibuat paling ganteng paling merdu mengapa agar tidak ada alasan orang tidak mencintai beliau apa alasannya tidak jatuh cinta sudah paling ganteng begitu dan bukan hanya seperti itu bentuk para nabi itu bagaimana Nabi kita ini di antara namanya yang populer adalah nama Muhammad. Dan nabi kita ini namanya banyak. Sebagian ulama mengatakan nama beliau ada 200. Ada yang mengatakan ada 400, ada yang mengatakan ada 500 dan seterusnya. Mengapa banyak namanya? Orang itu semakin sempurna, semakin tinggi derajatnya, semakin banyak nama yang disematkan. Banyak nama. Dan nama bagi Rasulullah itu beda dengan nama bagi manusia biasa. Bedanya apa? Kalau nama bagi manusia biasa, macam kita, hanya sebuah nama tanpa makna. Tapi nama bagi seorang nabi adalah sifat kepribadian beliau, memang sifat kesempurnaannya. Contoh, nabi kita ini namanya Muhammad. Muhammad artinya orang yang banyak dipuji. Memang betul Nabi kita ini manusia paling banyak dipuji Orang itu kalau banyak dipuji orang Biasanya selalu menjadi buah bibir Selalu disebutkan Coba pikir dalam waktu 24 jam Siapa orang yang paling banyak disebutkan orang di dunia Nabi Muhammad Azan sebut beliau Sholat sebut beliau Doa sebut beliau Apalagi maulid beliau yang dipuji-puji dan ini maulid ini gak bisa dibendung mengapa Rasulullah itu namanya Muhammad banyak dipuji kalau dibendung malah orang tambah marah dulu orang melakukan maulid merayakan maulid biasanya bulan Rabiul Awal orang-orang wahabi marah-marah maulid bid'ah maulid haram tak ada dalil orang Aceh marah gimana orang Aceh bikin maulid lima bulan mulai bulan Rabiul Awal sampai bulan Rajab. Lalu orang Wahabi bilang lagi, Maulid ini asalnya dari Syiah katanya. Padahal bukan, Maulid ini tidak ada dalil. Ada orang bangsa kita ya, orang Banjar di Kalimantan Selatan, ketularan orang Aceh, merayakan Maulid setiap tahun selama 11 bulan. Mulai bulan Syawal sampai bulan Sya'ban, libur bulan Ramadan. Maulid terus. Mengapa enggak bisa di Bandung? Rasulullah ini namanya Muhammad. Orang selalu dipuji, dan Rasulullah ini terpuji bukan karena dipuji, tetapi bagaimana kepribadiannya, sosoknya memang selalu terpuji. Sejak kapan? Sebelum lahir, terpuji di dalam kandungan, terpuji ketika masih kecil, terpuji setelah dewasa. Setelah remaja terpuji, menjadi dewasa terpuji, sebagai suami terpuji, sebagai pedagang setelah menjadi nabi, setelah wafat pun terpuji. Karenanya, orang gak bisa merendahkan Rasulullah SAW. Kalau ada orang merendahkan Rasulullah, ketahuan kalau dia itu bodoh, gak tahu kepribadian Rasulullah SAW. Dulu ada, kira-kira tiga tahun yang lalu, orang bodoh diundang ceramah Maulid. Karena suka ngelawak diundang, ceramah maulid. Ceramah maulid ini mestinya akan mengagumkan Rasulullah. Ternyata dia merendahkan Rasulullah. "Ketahuan kalau dia gak tahu apa kata dia." Rasulullah itu masa kecil biasa-biasa. Coba dia tinggal di Nusantara, mungkin ikut kawan-kawannya mencuri jambu. "Wah, gak betul itu Rasulullah sejak masih kecil sudah terpuji." Gak sama dengan bayi biasa kata Siti Halimah as sadiyah riwayat masa kecil Rasulullah ini banyak dikorek diketahui dari Siti Halimah bukan dari ibunya karena ibunya Siti Aminah wafat ketika Rasulullah usia 6 tahun Siti Halimah ini wafat sampai mengikuti Rasulullah saw diutus mungkin lebih dulu Rasulullah wafat pada waktu Rasulullah berkumpul dengan para sahabat di Jirona setelah peperangan Hunain, tiba-tiba seorang wanita sangat tua datang menghampiri beliau, lalu selendangnya dilepas, dihamparkan. Wanita itu duduk di depannya, orang-orang tanya, "Siapa perempuan itu?" "Ibunya yang menyusui Ibu Halimah." "Kata Ibu Halimah yang menyusui Ibu Halimah, ketika Ibu Halimah pertama kali mengambil Rasulullah, Rasulullah dikasih susu yang sebelah kanan." Yang kiri untuk anaknya sendiri, karena pertama kali Rasulullah dikasih susu yang sebelah kanan, maka setelah itu, apabila Rasulullah dikasih susu yang sebelah kiri, gak pernah mau. Mengapa? Karena itu bukan haknya. Artinya, apa? Rasulullah sejak masih kecil sudah menjaga haknya orang lain. Mengapa? Karena beliau namanya Muhammad, orang yang selalu terpuji. Beda dengan anak kita Anak kita ini punya sesuatu Lalu temannya atau tetangganya, saudaranya Punya benda yang lebih bagus Kadang mau diambil Walaupun dikasih nama Muhammad Mengapa? Ya beda Jadi gak sama dengan orang lain Ada lagi orang bilang tentang masa kecil Rasulullah Dia gak ngerti Apa kata dia? Kata dia Rasulullah itu masa kecilnya biasa-biasa hidupnya tidak terurus karena tak terurus wajahnya ingusan katanya kotor enggak betul itu Rasulullah itu sejak kecil sudah bersih kata orang-orang yang mengasuh beliau Rasulullah pada waktu kecil apabila bangun tidur wajahnya bersih seperti tidak bangun tidur kemudian rambutnya tersisir rapi mengapa karena beliau namanya Muhammad bangun tidur pun tetap Muhammad selalu terpuji beda dengan manusia biasa kalau kita ini bangun tidur pasti kelihatan jelek sebenarnya enggak perlu bangun tidur ngantuk aja sudah mulai agak jelek makanya kalau berkumpul dengan orang-orang jaga jangan sampai ngantuk mengapa kalau ngantuk nanti kelihatan jelek memang beda ini Rasulullah SAW memang dibentuk beda tidak sama dengan yang lain karenanya kita ini oleh Allah subhanahu wa ta'ala diwajibkan meneladani Rasulullah Alaihi Wasallam. laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah sungguh benar-benar ada bagi kamu pada diri Rasulullah s.a.w. suri tauladan yang baik Rasulullah itu menjadi suri tauladan sejak ketika masih kecil lalu remaja lalu dewasa lalu menjadi nabi. Jadi bukan hanya ketika menjadi nabi. Karena Rasulullah ini memang wajib menjadi suri tauladan. Sudah barang tentu, sudah pasti sirah beliau, sejarah perjalanan hidup beliau itu dimaklumi, diketahui oleh umat Islam. Mengapa? Ya gak mungkin lah kita wajib meneladani beliau sementara kehidupannya misterius. Gak mungkin. Karenanya Rasulullah itu kehidupannya jelas. Gak sama dengan kehidupan orang lain dan orang yang data kehidupannya paling jelas di seluruh dunia adalah Rasulullah. Wah, jelas semua, karena Rasulullah ini manusia paling mulia, manusia paling agung dan wajib dicintai. Maka, bagaimana apapun yang berkaitan dengan Rasulullah SAW selalu diberikan yang terbaik, gak ada yang kurang baik. Contohnya, apa Rasulullah itu lahir dari bangsa Arab, dari keluarga Bani Hashim, dari suku Quraisy. Ini semuanya pilihan dari Allah, dipilih oleh Allah. Ini ada orang liberal yang mengikuti kelompok Islam Nusantara, disingkat menjadi Inus, atau aliran Nusantara, disingkat Anus. Apa kata kelompok-kelompok ini? Kata dia, Islam Nusantara itu Islam yang baik, Islam Arab tak baik. Kata. Loh, Rasulullah lahir di Arab, ahlaknya paling baik. Itu kebetulan katanya lahir di Arab. Mungkin mestinya lahir di Nusantara. Enggak betul itu. Rasulullah itu lahir di Arab, berarti bangsa Arab itu bangsa pilihan. Dipilih menjadi bangsa yang melahirkan Rasulullah. Rasulullah lahir di Arab itu bukan kebetulan Rasulullah lahir di Arab itu bukan keliru Tetapi itu rencana dan pilihan Allah Mengapa lahir di Arab? Ya orang Arab itu terbaik Dibandingkan yang lain Karenanya dalam hadis riwayat Muslim Rasulullah SAW bersabda Inna Allah astafa kina bani Ismail Sesungguhnya Allah memilih suku Kinanah dari keturunan Nabi Ismail. Jadi, setelah Nabi Ismail, anak cucunya ramai bersuku-suku yang dipilih oleh Allah, keluarga suku Kinanah, dipilih bagaimana orang suku Kinanah ini, orang-orangnya berintegritas, orang-orangnya disegani, berwibawa, melebihi suku Arab yang lain, dipilih memang. Setelah suku Kinanah ini anak cucunya ramai bersuku-suku. Wastofa Quraisyan. Allah pilih suku Quraisy dari sekian banyak suku-suku Kinanah. Mengapa suku Quraisy? Suku Quraisy ini suku orang-orangnya berintegritas, orang-orangnya disegani, berwibawa, melebihi suku-suku yang lain. Karenanya mereka pilihan. Di dalam Al-Quran turun surat menyanjung orang Quraisy yaitu surat Quraisy fi Quraisy. Itu mengapa ada surat Quraisy? Itu sebagai peringatan perhatian Allah pada Quraisy. Bangsa Nusantara, surat Nusantara gak ada di dalam Al-Qur'an. gak ada. Tapi yang ada surat Quraisy. Mengapa turun surat Quraisy? Ajakan kepada Quraisy untuk beriman li ilah fi Quraisy karena kebiasaan orang Quraisy ila fihim yaitu kebiasaan mereka melakukan perjalanan pada dua musim kemarau dan hujan musim satunya mereka ke Palestina musim satunya ke Yaman fal bait sembahlah Tuhan baitullah ini yaitu Allah mengapa orang Quresh diperintahkan menyembah Allah Allah memberi makan mereka dari rasa lapar Ketika suku-suku Arab yang lain dilanda kelaparan, suku Quraisy oleh Allah dijaga tidak kelaparan. Mengapa orang lapar itu bahaya? Bisa bertindak perbuatan yang tercela. Karenanya orang Quraisy menjaga diri, gak pernah lapar. min diingatkan kepada Quraisy, Allah memberi rasa aman Quraisy dari ketakutan. Ketika suku-suku Arab yang lain takut diserang suku yang lain. Di Arab itu ketika satu suku kelaparan kadang nyerbu suku tetangganya. Harta berdanya diambil, orangnya dibunuh. Suku Quraisy aman saudara, nggak pernah diserbu, segan. Ketika suku-suku yang lain, orang Arab yang lain melakukan perjalanan. Malam hari dicegat oleh rampok, oleh begal. Tapi orang Quraisy aman. Orang Quraisy ini bepergian ke Palestina, ke Yaman, berdagang atau berjalan biasa-biasa ketemu rampok ditanya siapa nih surahkan kami dari suku Quraisy dari Mekah perampoknya begalnya agak berani mengapa segan makanya dikatakan wa amanahum min khauf karena itu kata para ulama orang yang mau bepergian agar aman sebelum berangkat baca surat Quraisy mengapa orang Quraisy aman kalau sampai di suatu daerah khawatir karena di situ tidak aman baca surat Quraisy aman. Enggak ada surat Nusantara. Nah, setelah Quraisy ini ramai banyak penduduknya. Wastafa min Quraisyin Bani Hasyim. Allah memilih Bani Hasyim dari suku Quraisy. Dipilih bagaimana? Paling berintegritas, berwibawa. Karenanya ketika Abraha datang ke kota Mekah akan menghancurkan Ka'bah, yang dijumpai siapa? Abdul Muttalib bin Hashim putranya Hashim. Mengapa? Tokoh nomor satu paling berwibawa dan disegani. Ini Bani Hashim. Kemudian Wastofani mim Bani Hashim. Allah memilih aku lahir dari keluarga Bani Hashim. Fa'ana min khiyar. Aku ini yang terbaik dari sekian banyak golongan terbaik. Aku ini pilihan dari sekian banyak golongan terpilih. Artinya apa? Rasulullah lahir di Arab itu pilihan Allah bukan keliru jadi Islam Nusantara gak betul itu itu tidak sesuai dengan ajaran Ahlus Sunnah Wal jamaah, karenanya peringatan maulid ini penting saudara mengapa penting? agar generasi anak-anak kita mengenal, mengetahui keagungan Rasulullah Allah. Islam Nusantara ini sampai bilang apa kata dia? orang Arab itu kadrun, apa kadrun? kadal gurun, gak betul itu Mengapa kadal itu gak pakai baju? Betul, ada kadal pakai baju. Gak ada orang Arab ini sejak masa-masa jahiliyah pakai baju, pakai gamis. Untuk orang Arab yang fanatik pada baju, kesombongannya ditampilkan melalui baju, bajunya menjuntai di bawah mata kaki. Karenanya Rasulullah begitu diutus menegur mereka. Manjar rasawabahu khuyala dakhulad siapa yang menjuntaikan pakaiannya itu laki-laki maksudnya di bawah mata kaki karena sombong masuk neraka karena orang Arab begitu karena sombong jadi maksudnya karena sombong ini hadis ini orang wahabi salah faham akhirnya apa kalau baju di bawah mata kaki haram itu yang haram orang jahiliyah dulu karena kesombongannya ditampilkan seperti itu kalau orang umat Islam sudah gak ada sekarang ini gak ada kesombongan karena sarung di bawah mata kaki mengapa orang gak peduli apalagi sarungnya wadimur harganya 60 ribu itu tambah gak peduli orang itu baru sombong kalau setiap ke masjid selalu bawa alpat itu sombong namanya karena yang dibawa lebih bagus dari yang lain nah artinya apa orang Arab itu pakai baju yang nggak pakai baju itu bangsa Nusantara. Bangsa kita ini dulu bajunya minim. Kok minim? Kalau laki-laki yang ditutup cuma alat yang depan pakai koteka. Dibuatkan koteka yang besar naik ke atas. Mengapa dibuat koteka yang besar? Agar dikira punya dia besar. Padahal kecil itu. Itu pakaian bangsa kita yang nggak pakai baju. Yang perempuan yang ditutup di bawah pusar, bawah pusar depan belakang. Loh, nah, kalau bangsa Arab ini rapi, orang Eropa juga mereka itu jorok dulu, jorok gak bersih. Karenanya Islam lahir di kota Makkah. Rasulullah juga lahir di Mekah, lahir dari bangsa Arab. Artinya apa? Apapun yang berkaitan dengan Rasulullah selalu diberikan yang terbaik. Rasulullah ayahnya bernama Abdullah, Abdullah ini saudaranya ada sepuluh, semuanya ganteng-ganteng, dan Abdullah ini paling ganteng, paling pendiam. Karena paling ganteng, paling pendiam, diam-diam, Abdullah ini menjadi impian gadis-gadis kota Mekah. Karenanya, begitu Abdullah menikah dengan Siti Aminah, kabarnya tersiar di kota Mekah, di Mekah itu heboh, saudara diriwayatkan dalam kitab as An-Nabawiyah karya Asyid as Ahmad bin Zaini Dahlan ketika pernikahan Abdullah tersiar di kota Mekah di Mekah heboh mengapa ada sekitar 30 gadis kota Mekah meninggal dunia karena patah hati mengapa karena orangnya kan karena Rasulullah ini semuanya pilihan maka para ulama kita berpendapat kedua orang tua Rasulullah masuk surga. Mengapa masuk surga? Pertama, kedua orang tua Rasulullah itu termasuk ahlul fatrah. Apa ahlul fatrah itu? Orang-orang yang jauh dari kenabian sebelumnya. Informasi kenabian sebelumnya sudah hilang dan tidak mengikuti masa kenabian berikutnya. Di dalam Al-Qur'an ditetapkan mereka tidak diazab oleh Allah. Wa ma kunna mu'azzibina hatta naba'a kami tidak menurunkan azab, tidak menyiksa, sehingga mengutus seorang Rasul. Kedua, orang tua Rasulullah termasuk ahlul fatrah. Itu yang pertama. Yang kedua, orang tua Rasulullah itu beriman. Ada riwayat di dalam kitab-kitab siroh nabawiyah. Bagaimana ucapan Siti Aminah yang menunjukkan keimanannya. Itu yang kedua. Yang ketiga, ada riwayat. Diriwayatkan oleh Musyahin dalam An-Nasih wal-Mansuh walaupun do'if tapi digunakan oleh para ulama apa riwayatnya kedua orang tua Rasulullah pernah didoakan oleh Rasulullah hidup lagi setelah hidup lalu keduanya beriman lalu meninggal lagi jadi ada tiga ini kedua orang tua Rasulullah tidak masuk neraka lalu bagaimana kata wahabi gak bisa mengapa ada hadis riwayat Imam Muslim inna abi wa abaka finnar sesungguhnya ayahku dan ayahmu masuk neraka Kata para ulama, yang dimaksud ayahku itu paman beliau, yaitu Abu Talib Mengapa begitu? Orang Arab itu biasa mengambil paman, memanggil paman itu dengan sebutan Abi. Karenanya Abu Thalib menyebut Rasulullah ibni. Dan ketika Fatimah bintu Asad, Fatimah bintu Asad ya, istrinya Abu Thalib, ibunya Sayyidina Ali meninggal dunia. Fatimah ini meninggal sampai masuk Islam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengurus pemakamannya. Rasulullah berdoa, Allahumma inna hada ummi ba'da ummi. Ya Allah, ini ummi ibuku setelah ibuku. Artinya panggil ummi pada Fatimah bintu Asad. Istrinya Abu Talib. Karenanya kita, kita ini ya orang-orang ahlu sunnah wal jamaah panggil guru kita panggilan Abu, panggil guru kita panggilan Abi. Itu ya ada dasarnya istrinya guru, istrinya abi kita panggil ummi. Mengapa ada dasarnya itu? Ya kadang-kadang sama istrinya sendiri panggil ummi. Itu bukan itu, itu umminya anak-anak namanya. Bukan umminya dia. Nah, ini yang perlu saya sampaikan tentang ceramah maulid pada pagi kali ini. Karena kita ini waktunya pagi-pagi tidak panjang. Ini ada sesi tanya jawab 30 menit. Silahkan yang mau bertanya Yang mau bertanya Waktu saya kembalikan kepada MC Memimpin jalannya tanya jawab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh